Halo Pak Dirga, ini sudah hampir jam 10 pagi. Tolong dipercepat kehadirannya untuk interview ya. Gerbang kantor nggak bisa dibuka kalau kamu lewat dari jam 10. Pagi. Saya mau interview, Mas. Maaf, Mas. Ini udah jam 10. Gerbang udah nggak bisa kita buka lagi. Iya. Saya anak pemilik perusahaan ini, loh, Mas. Tuh, maaf, Mas. Regulasi dari kantor kita seperti ini. Yaudah deh. Gini deh, Mas. Gimana, Mas? Aman. Kita mari ya. Iya. Saya masuk ya, Mas? Boleh. Silakan. Ini ruang HRD ya? Iya, silakan masuk. Permisi Mbak, saya Dirga, anak pemilik perusahaan ini. Baik Mas, saya cek dulu ya berkasnya. Baik, kita lanjutin ke tahap wawancara ya. Wawancara? Ini kan perusahaan ayah saya, Mbak. Mohon maaf ya, Mas. Ini sudah jadi prosedur dari kita. Dirga! Papa? Apa ini, Dirga? Apa kecewa sama kamu? 16 tahun Papa menyekolahkan kamu. Ini balasan kamu, nak. 16 tahun Papa menyekolahkan kamu. Bukan untuk menjadi seorang koruptor. Tanpa kamu sadari, banyak korupsi-korupsi kecil yang telah kamu lakukan hingga kamu sampai ke ruangan ini, nak. Sekarang, kamu ikut Papa pulang ke rumah.